Auzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ini kesihatan. Dan tuan-tuan ingat ya, bila dah lulus kesihatan dalam buku rekod rawatan, saya bawa buku rekod biasanya. Buku rekod kesihatan tapi yang baru saya tak ambil lagi. Bila tuan-tuan dah lulus dan dapat tanda kuning ataupun hijau di sini ya. Kuning dan hijau. Tuan-tuan jangan suka sangat tuan-tuan dah lulus. Kerana tabung haji tak tahu lagi. Ya? Tabung haji tak tahu lagi. Jadi tuan-tuan kena bawa benda ni. Dia ada satu lagi kertas. Kertas ringkasan perubatan. Itu tuan-tuan jangan buang. Yang daripada masa tuan-tuan buat mesej kesihatan, memang ada kertas sekeping. Jangan buang dalam buku. Itu kita perlukan. Ya? Tuan-tuan bawa ke mana-mana jabat tabung haji. Ya? Untuk direkodkan dalam sistem tabung haji. Tuan-tuan tandakan tuan-tuan dah lulus, tuan-tuan ambil pesan mini gokel tu bila. Lepas tu kita akan tengok juga tuan-tuan ada sakit apa, kita akan masukkan semua sekali maklumat ya dalam sistem. Lepas tu dia ada satu lagi kertas keping A4 tu tuan-tuan jangan buang. Itu kita nak jangan hilangkan, biar dalam ni kita nak bau, kita nak scan, dia akan masuk dan satu database yang itu semua maklumat dia akan hantar ke Tanah Suci nanti. Yang itu rekod untuk Kementerian Kesihatan di Tanah Suci. Tuan-tuan punya rekod adalah buku rekod kesihatan. Ini adalah penting ya, tuan-tuan kena simpan. Benda ni, buku ni tuan-tuan bawa daripada tuan-tuan nak check in nanti di di Moving Peak nanti ya, di Sepang. Buku ni kena ada dalam beg tuan-tuan. Tabung haji akan bagi nanti beg sandang. Dalam beg sandang tuan-tuan kena bawa, kena ada buku rekod kesihatan. Nanti tuan-tuan dapat pasport, ada pasport, lepas tu boarding pass. Tiga perkara tu kena ada dalam beg sandang. Selain pada ubat-ubat tuan-tuan nak makan dalam masa sehari dalam perjalanan. Ya, penting. Ini penting tuan-tuan. Simpan tempat selamat, tapi jangan tempat selamat yang tuan-tuan tak tahu mana selamatnya. Tuan sudah itulah dia kata, saya dah simpan tempat selamat. Dia kata, ustaz dah beritahu tempat selamat saya simpan. Tapi saya tak tahu di mana tempat saya simpan pula. Itu sampai tak rasa kami buat buku baru. Buku baru kita akan cop buku gantian nanti. Ini pentinglah. Ini tuan-tuannya. Ini pasport tuan-tuan pergi sebenarnya. Maknanya selain pada pasport merah, ini pasport tuan-tuan. Tak lulus ni, doktor buat tanda hitam. Maknanya tiada harapan. Tak dapat pergilah. Tak boleh nak tolong. Kalau dalam ni dia tak bertanda lagi hijau atau kuning, dia kata refer kepada pakar. Ada harapan lagi. Ya. Kalau dia refer pakar, dia tak boleh nak tentukan tuan-tuan ni sihat tak sihat. Dia kata rujuk dengan pakar. Tuan-tuan kena pergi dengan pakar. Dia makan masa lah. Tapi harap ya, saya nak harapkan kerana tarikh dia ada tarikh akhir untuk tuan-tuan serahkan pasport ni sebenarnya. Buku rekod rawatan ni. Kalau yang mana ada susulan. Dia lepas Ramadan tu ada tempoh dia. Ada tarikh masanya untuk tuan-tuan serah. Kalau tuan-tuan tak serah, dalam sistem kami masih lagi tak ada jawapan. Itu yang kami akan cari tuan-tuan. Mana buku dia? Mana buku? Tuan-tuan kata masih susulan. Saya ada satu kes yang mana dia buat susulan. Sampai nak pergi, sampai dah bulan Ramadan, dia tak selesai. Dia tak pergi susulan. Dia KIV lah. Doktor dah bagi surat, suruh pergi ke klinik sekian-sekian untuk dapatkan buat darah sebagainya, dia tak pergi. Kan? Dia tak pergi. Jadi terpaksa lah, sebaik dia datang, dia kata, saya tengok balik, dia tak buat lagi. Terpaksa beritahu dia, set dengan doktor tu, terus pergi. Alhamdulillah, selamat. Jadi memang kita akan jaga tuan-tuan. Walau tuan-tuan missing pun the last minute, kita akan check balik. Siapa yang tak bagi lagi pasport? Siapa tak bagi buku rekod rawatan? Ya, kita akan call tuan-tuan. Jangan tuan-tuan kata tunggu dulu, tunggu dulu. Rupanya tunggu-tunggu tuan-tuan masih lagi ada masalah di sisi kesihatan. Terus terang cakap. Ya? Yang mana kita boleh bantu, kita bantu. Ya? Kalau kata sakit tu kronik, macam dah, apa kata, dialisis dan sebagainya memang tak boleh. Dialisis memang tak boleh, kan? Tapi kalau dia refer pakar, pakar akan beri tengok. Saya ada satu case, dia nak pergi ke dialisis ya.
dia punya buah pinggang dia. Tapi pakar kata dia boleh pergi kerana lepas balik tu bawa dia kena buat rawatan buah pinggang. Mana dia tak boleh dialisis. Mana selamat dia. Pakar dah beri jaminan dia boleh pergi. Pasal tempoh dia 2 bulan. Kalau lebih pada 3 bulan sebagainya, doktor memang tak pergi. Jadi alhamdulillah dapat pergi. Sebabnya berinteraksi lah. Kalau ada masalah, beritahulah. Yang mana saya boleh refer dengan doktor, pasal saya pun ada doktor di Jabatan Kebajikan, Jabatan Kesihatan Wilayah. Kita akan semak. Macam mana cara dia? Kalau katakan perlu ke pakar sekian, kita pergi pakar sekian. Kita semak. Tuan-tuan kata tuan-tuan sihat. Kalau tuan-tuan ada sakit, katakan kan. Tapi tuan-tuan kata tuan-tuan mampu. Tuan-tuan sihat dari segi fizikal. Jadi kita cubalah cek jalan macam mana. Yang penting, dah lulus, tuan-tuan dapat melaksanakan ibadat haji dengan sempurna. Itu je saya nak. Okey, untuk maklumat tentang kesihatan tadi sebelum saya masuk ni. Tarikh akhir periksaan kesihatan adalah pada last kali 8 Mei. Iaitu 15 Ramadan. Itu last. Untuk yang susulan. Untuk yang terima last minute tu lain. Ini susulannya. Kan, dia ada doktor tak puas hati lagi, tak lulus. Dia ada kena buat rawatan susulan. Mana akhir saya 8 Mei. Untuk mereka yang dirujuk dengan, ini yang dirujuk dengan pakar dan rawatan lanjut, last 8 Mei. Ini susulan. 8 Mei adalah hari terakhir. Tarikh terakhir tuan-tuan. Untuk menentukan tuan-tuan sihat atau tak sihat. Okey, kita masuk pada pasport. Yang nak terima tawaran tadi, ada pasport belum? Tak ada ya? Tarikh pasport pada last berbuat. Okey, dia tahun 2021 tak salah saya. 2221. Sebelum 2221 ya. Dan pasti juga tuan-tuan ada 4 muka surat yang kosong. Yang 4 muka surat ni untuk kita buat cop masuk keluar dan juga visa. Visa memang tak cop tapi kita nakkan itu. Maksudnya kita nak masukkan dia punya kertas A4 tu. Visa. Dan mereka yang kalau berbuat maknanya tak dapatlah 100. 300 bayar kan? Dua? Oh sekarang 200? Oh untungnya. Yang saya tahu 100 ya. Kalau 100 dengan syarat dia sertakan surat tawaran dengan surat terimaan daripada tabung haji, pergi ke immigration, tunjuk 100 saja. Ya, dia bagi. Ya. Bagaimana diskon ni untuk jemaah? Untuk jemaah tak kira. Daripada bayi ke, daripada 15 tahun ke orang tuanya warga emas, tetap 100. Dengan syarat ada dua surat. Surat tawaran, surat terima tawaran. Daripada tabung haji. Itu je dia nak. Dapat 100. Okey. Dan 4 muka surat dan juga gambar ni kita nakkan 2 keping gambar latar belakang warna putih. Dia serupa macam kita pergi umrah. Ya, gambar dia dah besar dan pastikan ya. Selalunya ada juga orang silap kerana dia besar-besar saiz ni tapi gambarnya kepala kecil je. Dia nak muka besar. Dia nak, maknanya 75% ke 80% muka. Sebab dia nak scan gambar tu sebenarnya. Dan mereka yang ada juga tanya, boleh pakai kopiah ataupun songkok boleh ke? Pada saya tak ada masalah tapi bagi menyenangkan urusan, tak payahlah. Ya? Mudah, situ je. Biar dia tengok kita yang tanpa ada songkok ataupun kopiah. Bagi wanita, kena tudung gelap. Jangan tudung cerah. Ya? Tudung cerah jangan. Dia nak tudung gelap. Saya nak scan nanti nak nampak muka. Okey, persiapan diri. Bakal haji yang perlu hadir untuk semua kursus dan ini kita akan buat kursus asas yang sedang kita buat. Kemudian lepas kursus asas, tuan-tuan yang terima tawaran atau baru terima tawaran nanti akan hadir pada kursus intensif. Lepas kursus intensif, kita rehat untuk Ramadan. Okey, lepas Ramadan kita rehat. Kita akan buat 2 minggu lepas Syawal nanti kita akan buat kursus badan haji. Seluruh negeri akan buat. Ya. Dan wilayah mungkin jemaah dia dianggarkan lebih kurang 2000 lebih tahun ni tambah. Tahun sudah 1006, 1008, tahun ni tambah pada 2003 tak salah. Ya. Kalau tambah tu memang penuhlah, meriahlah masjid wilayah ni. Penuh. Kalau dewan dia tak muat, pasal tahun sudah saya buat dewan pun dah penuh. Dalam dewan tengok macam mana. Pasal kita
Saya lebih prefer buat di dalam dewan. Kerana kalau dewan solat, sini tuan-tuan kan, macam mana yang uzurnya kena hantar mana. Kalau dalam dewan, semua boleh masuk. Itu tujuan dia. Dan tak ganggu orang solat. Nak semayang, dewan solat. Nak belajar khusus, dalam dewan. Tapi kita tak ada dewan yang besar. Seperti di Dewan Masjid Wilayah. Dewan Masjid Wilayah dah besar. Itu kita buat. Dan kita juga ada juga diwawalkan untuk buat di Masjid Putera. Tapi bagi saya, kalau saya buat Masjid Putera, tuan-tuan nak pergi sana, tuan-tuan fikir dua kali. Kan? Satu jauh. Lepas tu nanti tol lagi, RM3.50. Campur RM3.50, campur RM2.50. Oh, tol lagi. Jadi, saya rasa daripada saya rugi tuan-tuan tak pergi, baik saya korbankan buat di sinilah. Saya buat di sini hampir lebih kurang 90% yang hadir. Setiap tahun makin bertambah. Setelah itu saya seronok. Maknanya saya cakap dengan bos saya, boleh buat di Masjid Wilayah, di Masjid Putera, tapi peratusan yang datang saya tak boleh jamin. Tapi buat di Kuala Lumpur, saya jamin 80% insyaAllah, saya kata. Pasal tuan-tuan berada dengan saya dengan WhatsApp group. Tuan-tuan boleh interaksi dengan saya. Apa saya tanya dah. Ya. Bab haji ibadat, tuan-tuan tanya, saya akan refer kepada guru agama. Dapat jawapan, saya pass balik. Kalau saya tak jawab, staff saya akan jawab. Saya dua orang saja, staff saya seorang. Dia akan jawab. Dia akan bagi kepada guru agama jawapan, hantar balik dalam grup. Itu je. Mudah. Kita tak tahu, tuan-tuan jangan malu. Orang tak nampak muka tuan-tuan dalam grup. Kan? Tuan-tuan buat gambar lain, tak apa dalam tu, tak masalah. Ya? Yang penting, kita boleh interaksi. Ya? Tuan-tuan boleh tanya dan kita boleh jawab. Walaupun tuan-tuan berada di Tanah Suci pun, tak ada masalah. Boleh juga. So, saya pun kadang tu terima, pada 2 pagi pun saya terima. Kan? Walaupun, yalah, kalau saya bujang tak apa, ini saya dah berkeluarga, lain sikit lah 2 pagi tu kan. Tapi saya dah beritahu pada isteri saya, inilah kerja. So ini kerja orang kata lillahi ta'ala. Kan? Saya tak nak tuan-tuan balik nanti, tuan-tuan silap ni lah, tak buat ni. Jadi saya tak nak. Benda tu tak nak. Pasal ada orang, tawaf tak cukup. Bila dah balik, boleh cerita dia tawaf tak cukup, dia dah tahlul. Habis macam mana? Itu, tapi dia cerita di sana, jadi saya suruh refer dengan guru agama dengan segera. Selesai. Ya? Selesai kat sana. Kita buat haji di sana. Bukan di balik di Tanah Suci. Okey. Ini persiapan-persiapan. Tuan-tuan jangan risau, tuan-tuan yang nak pergi ni. Apa barang nak bawa semua. Kerana saya akan bawa masa khusus intensif nanti. Saya ada grup peniaga-peniaga. Setiap tahun bersama dengan saya. Jadi mereka akan pecah. Dari khusus intensif dia akan pecah. Tiga syarikat yang akan pergi kepada masjid-masjid, tuan-tuan boleh belilah persiapan. Tuan-tuan nak beli apa-apa saja untuk pergi nanti, tuan-tuan beli. Tuan-tuan tak sempat, ada lagi nak beli lagi, tak ada masalah. Khusus perdana nanti, saya akan bawa juga lagi syarikat-syarikat ini, termasuk syarikat lain yang ada jual sleeper, kesihatan lah, madu pun ada juga nak join kan, macam-macam. Saya akan bawa sebanyak tahun sudah lebih kurang 30 syarikat. Saya cakap dengan dia orang, kalau tak untung jangan marah saya. Jemaah saya sekian, you all 30, semua nak masuk. Jadi masing-masing faham. Jadi faham tak apa. Jangan dia kata saya rugi, dia kata orang tak beli kat saya, saya tak nak macam tu. Saya kata itu rezeki masing-masing. Nak saya balik bagi. Ini yang penting saya, jemaah wilayah boleh beli. Apa saja kelengkapan yang dikenaki, ya. Okey. Dan juga seperti injection tambahan, nanti saya akan beritahu dalam grup. Ya. Sebelumnya saya akan dapatkan yang terbaik, ya, harga yang terbaik untuk tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Ini beg beroda ni, setiap tahun kita akan bagi pada semua bakal-bakal haji. Kecuali mereka yang pergi dengan pengelola jemaah haji atau package. Kerana mereka akan dapat syarikat yang berkenaan. Yang ini kita akan bagi kepada mereka yang pergi secara muasasah sahaja. Tetapi
barang-barang lain yang diberikan oleh syarikat-syarikat, tuan-tuan dapat. Walaupun tuan-tuan pergi dengan swasta, dengan package, dengan PGH ni, pengelola jemaah haji, semua dapat. Hanya beg saja untuk muasasah. Tapi barang-barang lain semua dapat. Saya akan bagi. Ya. Itu hak tuan-tuan, saya akan bagi. Hanya saya minta jangan balik nanti tuan-tuan kata saya tahun sudah saya terlupa ambil ah. Tuan-tuan nak pakai sana dah balik dan minta ambil. Jadi saya itu saya tak jamin ada tidak. Pasal apa yang ada saya dah bagi lah pada jemaah. Tak kira tuan-tuan datang last minute ke, tuan-tuan sebagai jemaah haji wilayah saya akan bagi. Ya. Kalau negeri lain tu tertakluk pada barang ada atau tidak. Kadang ada Selangor datang, saya tak bagi pun tak sampai hati, dia jemaah juga kan, tabung haji. Jadi ada peruntukan saya bagi. Tak ada saya tak boleh bagi. Tapi saya ke priority kepada wilayah. Ha. Okey. Ya saya. PH wilayah. Yang mana? Saya bagi untuk pengenali wilayah. Yang pengenalinya tabung haji Kuala Lumpur. Pasal dia ikut peruntukan itu saya kata jangan last minute tukar. Dia pasal apa? Beg ni. Beg ni semua dapat yang muasasah. Tapi barang ni Colgate ke ada ni apa mati vitamin semua ni, ini ada negeri yang tak dapat. Ada negeri yang dapat. Jadi tuan-tuan berinteraksi dengan saudara mara masa ni, oi, dapat apa? Dapat apa? Jadi tuan-tuan belum dapat lagi macam tamu wilayah ni, dia akan bagi selepas khusus perdana haji. Yang lain, negeri lain kadang dia bagi masa khusus perdana haji. Jadi masa khusus perdana haji dah dapat, dia call, dapat apa? Oh, belum dapat lagi. Bertanya, you dapat apa? Sekian. Oh, lepas tu pergi tengok wilayah pula, check. Weh, dapat sekian. Oh, lagi lebih. Dah. Memengaruhi orang lain untuk datang pula. Itu je. Dia kadang tu ada beberapa perkara, ada pasal syarikat ni bagi sumbangan tak semua. Ada yang bagi cukup untuk jemaah. Ada yang bagi 3,000, 4,000. Jadi kita tak boleh bagi pada seluruh. Jadi kita tentukan pihak ibu pejabat akan bagi tahu kita barang ni untuk negeri ni, barang ni untuk negeri ni. Itu je. Tapi untuk beg semua dapat. Muasasah semua dapat. Ya. Yeah. Sponsor. Sponsor yang selalunya adalah Colgate Palmolive sponsor. Yang kita punya sponsor yang biasalah. Lepas tu PPZ, Pusat Zakat ni wilayah. Kemudian Zakat Kedah pun ada tahun sudah. Zakat Selangor pun ada. Kan kebanyakan dia zakat dah mula dah masuk. Kan? Dah mula masuk. Alhamdulillah lah. Tahun ni saya tak tahu tuan-tuan nak apa. Pasal saya selalunya minta dengan zakat. Tahun sudah saya minta tikar. Kan dia bagi tikar. Tuan-tuan dah dapat 2 tikar. Tahun ni saya tak tahu tuan-tuan nak apa. Cakaplah tuan-tuan nak apa. Nanti saya boleh tahu. Tapi jangan mahal-mahal lah. Kan susah dapat. Dulu saya minta tasbih, dia bagi tasbih lah. Tasbih tu RM5 kan. Yang cantik saya tak nak tu. Dia bagi tasbih. Tapi elektronik tu at least boleh tuan-tuan tekan tu. Dia bagi seorang satu. Alhamdulillah dapat. Dia buat tak boleh. Sejadah dia bagi. Sejadah dia pernah bagi. Tengoklah benda-benda yang keperluan tuan-tuan masa berada di Arafah, Muzdalifah, Mina. Itu yang penting. Kan? Saya tengok kalau macam bag tu dah ada orang bagi dah sponsor. Ada bank bagi sponsor bag. Bag kecil untuk hand luggage. Saya tak tahulah nak buat apa. Nak karung ke nanti ada orang lain buat karung. Karung simple sangat kan. Karung kasut sebagainya. Terpulanglah saya pun tak tahu lagi. Nanti saya dapat belum ada idea lagi. Untuk ni dia orang dah minta dah. Dan tanya dah. Barang apa nak tahu ni dia kata. Kita pun dapat lagi. Okay. Bapak ni kita berdoa supaya ramai lagi syarikat-syarikat yang akan beri sumbangan. Ya, yeah, insyaAllah. Kalau banyak lagi untunglah tuan-tuan kan. Okey. Ini adalah pengelola jemaah haji yang saya sebutkan PGH tadi. Ya. Yeah? PGH tadi sebanyak 25 syarikat. Ya, yeah? 25 syarikat. Syarikatnya saya sebut ya, yeah? Kecil sangat tu. TH Travel, Alif Travel, Andalusia Travel, Ashha Travel, Al Balad Travel, Azhabi Travel, Azuha Group Travel and Tours, Batuta Travel and Tours, CS Holidays Dan Rehat, Citra Travel and Tours, Aiman Travel and Tours, Fedra Travel Dan Rehat, Gemilang Travel and Tours, Jet Travel and Tours, Juara Travel and Tours,
Masamas Travel and Tours, MKM Ticketing Travel and Tours, Raiha Travel and Tours Senan Berhad, Syarikat Pelancongan Yaskin Senan Berhad, TM Tours and Travel, Tashmi Travel and Tours, Tridi Travel and Tours, Utas Travel and Tours, Worldwide Holidays, Wira Sarjana Travel and Tours dan Zahafiz Travel and Tours. Mereka ni buat masa ni ada beberapa syarikat yang dah pergi ke masjid-masjid. Hari ni dia ada pergi Masjid Abu Ubaidah Jarrah, dia pergi masjid mana dah? Besok dia ada bagi masjid Masjid Jamik, Masjid At-Taqwa, dia akan pergi. Ada beberapa syarikat lah dia akan pergi untuk bagi flyers. Ini flyers yang saya buat ini adalah TH Travel. Ya. Harga dia mula daripada apa ya? RM56,190. Oh. Lepas tu saya kata takkanlah tak ada yang murah lagi. Tak tolonglah jemaah haji wilayah, bukannya kaya-kaya kan. Last dia ada buat satu lagi package RM40,000. Itu yang paling murah daripada TH Travel. Daripada syarikat lain, saya tengok ada yang bagi pada saya yang paling murah adalah RM27,900. Mana RM28,000 lah. Tapi saya tak yakin yang itu tuan-tuan yang mana nak apa ni package tu, kerana saya takut ia sebagai gimmick kan. Maknanya dia kota sikit saja. Dan mungkin dia akan priority kepada mereka yang terima tawaran. Ini untuk terima tawaran saja. Dia bagi RM28,000. Yang rayuan itu RM35,000 lah. Jadi tuan-tuan kena bersedia lah. Maknanya saya, dia tak ada. Selalunya dia akan bagi satu buku. Dia akan compilekan semua dia orang punya harga-harga. Macam tahun sudah, kini package haji ni tahun 2019, tahun sudah. Ni pun dapat pun selepas sebelum Ramadan saja. Lambat, ya. Kerana tuan-tuan pun kelulusan pun lepas masa Ramadan kan. Jadi kalau ada nanti saya akan beritahu dalam grup lah, ya. Kalau dah ada. Jadi tuan-tuan boleh datang. Saya nak buat dalam grup pun banyak ni, 25 syarikat dengan dia punya jenis-jenis package. Kalau dia buat buku ni itulah saya nak bagi tuan-tuan maklum macam mana, tak tahu. Kalau ada nanti tuan-tuan datang lah. Tuan-tuan tanya kalau dah ada. Tuan-tuan rasa tuan-tuan nak yang mana satu tuan-tuan pergi. Kalau benda dah ada, saya tengok buku ni dah ada pada saya, tuan-tuan boleh datang ke Tawang Haji. Ya? Yeah? Boleh tengok balik. Dulu pun ada RM38,000. 4 orang sebilik lah. RM35,000 yang saya ambil yang murah lah kan. Yang mahal tu ada juga RM180,000. Satu rumah pangsa dah ni. Buku percuma. Dia dekat tabung haji di pejabat hari tu, saya dapat dari sana lah. Saya pun tak tahu. Saya pergi sana dapat, saya ambil. Kalau dia siap awal sebelum masa kursus intensif, saya akan bagi tahu lah. Kalau dia siap masa kursus perdana, mungkin saya akan bawa masa kursus haji perdana. Tuan-tuan boleh tengok lah. Mana kursus perdana tu, dia dah lepas habis, dah lepas Ramadan. Mana kursus intensif lah. Yeah, senangnya. Kalau ada, saya akan bawa. Yang boleh hanya mereka yang terima tawaran boleh pilih nak pergi muasasah. Pasal yang mana terima tawaran, semuanya kita anggap sebagai muasasah. Tak kira lah dia pertama kali ataupun kali kedua lah. Kan, kalau kali kedua 2009 kan. Kita bagi muasasah. Dia tu kita sebut sebagai P101. Maknanya pemilihan 101. Yang ini dia boleh pilih. Dia tak nak muasasah, dia kata mungkin dia pergi kali kedua, dia kata dah dia dah biasa masa-masa 8 orang sebilik, dia tak selesa kan. Dia nak pergi berdua dengan isteri dia, kali ni dengan isteri dia, dia nak pergi berdua, dia nak ambil yang 40 nya untuk seorang, jadi 80,000. Dia pilih lah syarikat mana dia nak. Itu dia boleh pilih. Tapi bagi mereka yang rayuan yang bukan 101, maknanya yang rayuan yang tak terima tawaran. Mana rayuan ni memang dia merayu kepada package. Ini lain now. Yang merayu sekarang ni, kalau dapat tawaran, kita anggap dia boleh pilih. Dia nak pergi muasasah ataupun package. Tapi yang buat rayuan dengan tamu haji, lepas tu dia buat rayuan dengan package, dia tamu haji terima dia, tamu haji keluarkan surat, terus tamu haji beritahu bahawa dia
layak untuk pergi dengan syarikat ABC Travel and Tours. Dia dapatlah. Dah rayuan dah dapat, dia pergi. Pasal dia buat rayuan pada ABC Travel tadi, dia dapat pergi dengan ABC Travel. Tiba dia nak tukar, nak pergi muasasah. Tak boleh. Pasal dia bukan dalam kategori orang yang terpilih. Dia buat rayuan. Rayuan dia diterima atas dasar dia nak pergi dengan package. Tak boleh. Tak menangkan. Dulu pernah juga yang dia dapat package, dia tukar ke muasasah. Dapat package tukar muasasah. Pasal dia tu, oh, daripada dia mula dia kata tak apalah, mahal tak apa, dia sanggup. Dia dah dapat, dia tukar. Dah tabung haji tahu dah, tak boleh. Nanya orang, kan? Jadi dia sanggup untuk bayar, dia sanggup lah pergi tu. Itu kita bagikan pasal dia sanggup. Jadi dia ini tak boleh tukar. Dia kena pergi dengan syarikat tu. Kalau tak dapat, tak ada. Kalau dia tolak, mana dia tak dapat lah. Bagi saya, senang je. Tuan-tuan ada duit lebih. Kata tuan-tuan ada lagi masa tempoh masa nak menunggu. 10 tahun. Tuan-tuan fikirlah. Sekarang harganya RM22,900. Kita jangan anggap yang RM9,980 yang tamu haji bagilah. Eh? Kita anggap yang sebenarnya lah. Tuan-tuan ni mampu RM22,900. Tapi nak pergi lagi 10 tahun lagi. Lambat lagi. Duit tuan-tuan ada, sekarang ada berapa? Itu je. Jadi dalam masa terdekat, tuan-tuan boleh mampu, kata pergi dua orang, ada RM80,000 ke RM70,000. RM70,000 bagi dua dah RM35,000. Ada RM60,000. Bagi dua dari dapat RM30,000 seorang. Dalam keadaan tuan-tuan sihat, tuan-tuan boleh berjalan 21 km tanpa ada halangan. Kan 21 km ni kita nak buat melontar. Ya? Melontar daripada Mina pergi ke tempat melontar, Mina Jumrah, Mina Muasin ke Mina Jumrah. Setiap tu lebih kurang dekat 2 km. 2 km setengah itu. Jadi 21 km semuanya dalam masa 4 hari tu. Berarti kalau tuan-tuan mampu, tuan-tuan ada duit, pergilah package. Kerana dalam keadaan tuan-tuan bila dapat tawaran 10 tahun akan datang, dengan keadaan tuan-tuan dah bertambah sakit, berjalan pun dah tak rasa, bertongkat sebagainya, kan, lutut dah tak boleh, sakit lutut semua kiri kanan. Jadi 21 km dah tuan rasa tak mampu, tak boleh dah. Macam mana kita nak merasai kenikmatan ibadat tu, geometri tu, dia jalan kaki ni, bayangkan. Saya dulu apa, koyak ligamen ni semasa di Muzdalifah, mengangkat beg tuan-tuan, naik bas, turun, naik bas, ambil naik bas, nak cepatkan tuan-tuan pergi Mina sampai terkoyak. Saya pergi nak melontar, nak tukar baju ni, tukar dari ihram ni, bercinta nak sampai melontar. Menangis nak balik tu 2 km, 2 km, aduh, jauh. Lepas tu saya cakap dengan ustaz, boleh tak saya lontar yang tiga ni, saya upah. Ustaz tak benarkan. You petugas, dia kata. Dia kata, saya sakit, dia kata. Tak boleh, dia kata. Dia tak bagi. Akhirnya saya buat juga sendiri. Saya melontar pada hari terakhir. 3 kali. Patah boleh bertanding. Tapi Tuhan Maha Kuasa, saya doa pada Allah, ini benda yang sebenarnya. Saya pergi tu, tak sampai setengah jam, sampai. Saya berdoa. Ya? Di mana? Hari yang ke-13, saya buat. Saya tak boleh buat apa dah. Itu hari terakhir. Baik-baik saya kena muntah. Kan? Tidak, tak ada nanti saya kena dam. Jadi, saya buat tiga hari saya muntah. Tiga jumrah. Saya pergi itu, saya doa kepada Allah dulu. Percepatkanlah perjalanan saya ke tempat muntah. Saya tengok masuk terowong. Alamak, lagi satu terowong, lagi satu tu jauh. Dulu tak ada eskalator tau. Belum ada eskalator. Pasal first time pergi tu. Tak ada eskalator. 2 kali saya dalam masuk terowong yang pertama, 1 kali saya doa. Saya tunduk doa, ya Allah, tengok tak ada lagi, ya Allah, bila lagi ni, jauh lagi ni, segerakanlah supaya saya nampak tempat melontar. Kali kedua saya tengok betul depan, naik bulu roma saya, macam mana saya pergi tak tahu. Saya tengok jam, tak sampai pun, baru 20 minit saja. Sedangkan kalau 20 minit saya rasa dengan jangka tu tak sampai sana lagi. Itu Allah Ta'ala punya kuasa. Itu dia kata, doa kita ni memang dapat betul, ikhlas kita, insyaAllah. Saya memang saya tak mampu dah. Kawan-kawan dah pergi melontar dia jauh dah. Saya duduk kejap jalan pun berhenti. Pasal tak tahan saya. Ligamen saya dah koyak. Tak boleh.
Itulah pada saya, pengalaman saya tu. Itu bagi saya, saya kata, pergi haji ni kita pergi walaupun dengan adik-adik, beradik, suami isteri, kita pergi seorang tau sebenarnya. Kita melaksanakan untuk diri kita. Apa-apa kita cerita kepada Allah je. Tak ada orang lain. Itu bagi saya. Susah, senang, cerita kepada Allah. Sebab kita paling dekat sana. Ingat tu je. Ya. Kita nak dapat mabrur pun saya katakan, kalau tuan-tuan kata, tuan-tuan balik, tuan-tuan mabrur, tuan-tuan kekalkan mabrur macam mana? Kekalkan apa yang tuan-tuan buat. Yang tuan-tuan dapat di sana, yang baik, balik pun tuan-tuan kena ubah. Perubahan tu lah mabrurnya, tapi perubahan tu jangan setakat sebulan, dua bulan, setahun. Sampai tuan-tuan, akhir nafas tuan-tuan. Wah lah mabrur. Sekarang kita pegang lah. Pegang orang kata dapat Oscar kan. Pemenang, dapat berjaya nombor satu. Nak kekal ni sampai akhir. Ha, itu je. Kalau tak kekal, drop. Habis dosa balik lah. Macam mana dapat syurga? Direct kan? Itu je. Okay. 25 ni. Sikit lagi ya. Saya banyak lagi tapi saya cuba dah habiskan. Tuan-tuan tengok lagi. Semuanya bagus. Pasal tak bagus, tamu haji takkan luluskan. Ya. Yeah? Ada beza dia punya harga-harga di package. Ini yang tabung haji punya lah. Ada satu RM40,000, ada tak masuk. Yang barunya RM40,000. Ya. Yeah. Paling tinggi tu lah. RM180,000. Satu RM149,90. Okey. Perkhidmatan dia, package ni adalah dia tanya bangunan dia tak jauh. Jarak dia pun tak jauh dengan masjid. Muatas bilik dia tak macam muasasah. Muasasah ada yang 4, 5, ada 7, 8, ada 10 orang dalam satu bilik. Dia paling tidak pun 5 orang dalam sebilik. 4 atau 5 orang dalam sebilik. Tak jauh. Tak ramai lah. Sajian dia makan tengah makan pagi, tengah hari, malam. Tabung haji muasasah hanya makan tengah hari dan malam. Pagi, Isnin Berhad. Tuan-tuan carilah. Tuan-tuan nak ambil roti ke? Dia tak ada roti canai, saya tak ada. Ya, roti macam lemping ni dia buat sana. Kita makan nasi ada. Tuan-tuan boleh makan shawarma. Okeylah. Mana tuan-tuan boleh dah biasa dah di sana. Pengatan khas masyair. Dia ada sana dan jumlah ni sebab tugas dia ramai daripada temu haji lah. Temu haji daripada berapa orang tu? Tak sampai 10 orang. Dia jaga lebih kurang 2,500 orang. Okey. Ini beza dia. Dia cakap tadi lingkungan 300 ke 1,000 untuk muasasah. Di Amerika, di swasta, dia tak lebih pada kurang 700 ke 800 meter. Dia tak jauh. Dia tak boleh jauh. Ada syarat dia. Sajian dia, yang tamu haji, tadi saya sebut, makan sarapan pagi. Sajian dia, yang tu sarapan pagi, makan tengah hari, makan malam, dia ada macam-macam lagi. Tapi yang tamu haji adalah dua saja. Kita untuk air panas di dalam bilik kita akan bagi uncang teh dan gula saja untuk masasah, untuk kacau air, dan tidak ada macam suami pun kita bagi satu uncang, isteri pun kita bagi satu uncang. Yang suami tak boleh cakap orang rumah yang buat air, tak ada. Ya, yeah? Kena anggap pasal dia bilik berlainan, jangan pula ketuk bilik orang tolong buat air, tak ada. Tapi makan boleh makan bersama di tepi laluan. Ada yang makan tepi laluan apa, jalan kaki, hotel duduk, dekat bilik tu, duduk berdua-berduaan, berduaan. Ha. Semuanya otai-otai semuanya. Ha. Nampak bagus dia kan, couple-couple-couple. Ha. Senang tengok. Ha. Di sini selalu kita tengok couple-couple semua muda-muda, sana semuanya otai-otai-otai. Ha. Bagus. Alhamdulillah. Jadi, bagi itu sarapan dia, yang di swasta macam-macam lah, tak masalah lah. Bagi segi makanan ni saya rasa tak masalah. Ya, yeah, di segi swasta. Pasal bayar pun dah habis pada tabung haji, dan dia akan bagikan semua sekali lah. Segi petugas pun dia ramai. Tak masalah. Ini visa furada lah, eh. Ni yang saya nak tahu. Supaya yang penting sekarang ni tuan-tuan pergi tu lah dulu. Rayu untuk yang 2015 tu, rayu untuk ni. Ya, yeah? Untuk pergi kalau yang ada duit. Tu je. Tuan-tuan nak tunggu 9.40 tu sampai bila, saya tak tahu 9.40 tu akan bertahan. Ya. Yeah? Saya ada hari tu soalan daripada Penang kan, dia tanya pada pengurus besar, sampai bila kita nak tanggung 9.40? Pengurus besar pun tak boleh jawab. Ya. Yeah? Pasal benda tu melibatkan kerajaan.
Ya, saya tak ada cerita lah. Itu. Ini visa tu saya katakan. Dia visa haji kita gunakan E-Hajj. Mulai Kementerian Haji Arab Saudi. Kalau furada gunakan E-Jazid. Permohonan terus melalui Kementerian Luar Arab Saudi. Ha. Dua benda yang beza. Itu kita kena ingat. Ha. Ya. 25 syarikat ni pun ada buat furada sebenarnya. Kalau tanya dia orang, ada. So, dia orang dapat. Ada dapat. Ha. Tanya-tanyalah, so slow talk dengan dia orang lah. Berbaik dengan dia orang. Ha, ini saya teruskan sikit segi umrah dengan visa pelancong. Ya. Visa, beza visa pelancong dengan visa umrah, dia punya bayaran dia. Tapi saya rasa yang visa umrah tu ada tambahan sikit. Dia punya duit. Visa pelancong ni dia boleh pergi tanpa mahram. Ya, wanita boleh pergi tanpa mahram. Boleh pergi mana-mana. Selain daripada Mekah, Madinah, kalau dia orang Islam, boleh pergi. Kalau bukan Islam, tak boleh masuk. Dia boleh pergi mana-mana. Sekarang ni Saudi dia tidak sebagai bukan negara minyak dah, negara memberi perkhidmatan. Service country. Ini dia dapatkan daripada ni lah, duit-duit ni macam ni. Untuk ni. Pasal minyak dia tak lama lagi pun habis. Jadi dia akan fikirkan untuk buat perkhidmatan je. Okay, ini satu lagi last yang saya nak tahu pada tuan-tuan. Bakar Haji perlu menyusahkan diri dengan sesakan 3 juta orang di seluruh dunia. Ya, yang akan pergi di sana dengan berbagai ragam, berbagai budaya, berbagai cara dan sebagainya. Jadi tuan-tuan kena hadapi. Kalau kita sini, kita pun banyak juga negara-negara lain kan datang di Malaysia. Tapi tak ramai. Kan? Kalau cuti saja yang ada di KICC yang ramai. Tapi ini 3 juta daripada seluruh dunia yang beragama Islam yang datang sana untuk menunaikan fardu haji. Jadi berbagai cara, berbagai ragam. Ya. Dengan tuan-tuan saya kalau dah pergi umrah mungkin dah faham, tuan-tuan dah tak pergi umrah. Kadang tu dengar azan terus pergi ke masjid. Rupanya azan pertama subuh. Saya pernah kena. Saya first time kan. Saya pun tak tahu. Ya, dulu jahil kan. Jadi nak cepat takut ramai orang pergi. Apa saya tak sembahyang lagi ni. Saya tak tengok jam. Eh, belum lagi. Ha, jadi perkara-perkara tu memanglah untuk permulaan. Doa kuno tak ada sebagainya. Ini semua biasa. Ha, lepas tu sembahyang jenazah. Lepas habis sembahyang jenazah. Dan itu pun satu lagi kejutan pada jemaah kadang tu. Ha, kita adalah seorang dua saya rasa tak ramai yang ramai yang tahu. Saya dah biasa pergi umrah. Yang tak biasa pergi umrah tiba-tiba memang kejutan lah. Ya, bagi saya. Kena hadapilah. Jadi kena berdikari. Jangan mengharapkan pada petugas saja. Harap sana kena buat sendiri. Ya, buat sendiri. Mana yang tak boleh langsung, barulah minta bantuan pada petugas-petugas tamu haji. Ya, pasal kami juga sana pun kami juga mengharapkan pada tuan-tuan. Kita ada sukarelawan daripada bakal-bakal haji yang pergi. Tuan-tuan bila dah pergi nanti, tuan-tuan tuan-tuan volunteer sebagai sukarelawan tamu haji. Ada kita buat, setiap matap ada. Yang membantu tamu haji untuk menguruskan jemaah-jemaah yang baru sampai untuk naik ke bilik masing-masing. Lepas tu nak pergi ke Arafah, urusan masuk kemah, lepas tu urusan Muzdalifah dan urusan Mina. Kita akan ada bantuan daripada petugas-petugas daripada bakal haji juga. Ya. Yeah. Orang yang pergi volunteer ni istimewanya adalah nanti. Tonton kau jadi tonton akan tahulah. Ya. Yeah. Saya dulu saya pernah jaga maktab, saya memang jaga. Mereka yang volunteer ni. Balik aja saya bagi yang mana sebagai sukarelawan ni, saya bagi diorang pergi tengok tempat orang buat masak. Yang luar pada kota Mekah tu. Masak cara mana dia buat yang bagi tonton makan untuk tengah hari. Makan tengah hari, subuh dah siap dah. Pagi dah siap dah makanan tu dah. Ha. Dia buat conveyor ni. Yang satu conveyor ni macam kilang. Masuk nasi saja. Lepas tu, tu masuk lauk. Sehari masuk tu kuah sebagainya. Last packing masuk kotak, buah dalam tray. Dia punya cara tu tersusun saja. Tonton boleh tengok. Itu yang masa saya pergi tu saya bawa. Mereka-mereka yang volunteer ni pergi tengok. Dan volunteer ni pun istimewanya kita hargai dia, kita bagi dia. Lepas tu kita pergi makan jamu lah macam-macam. Style Arab lah. Jamu kambing sebagainya. Ha, dah penat bekerja kan. Ha, jadi bantuan pasal tamu haji petugas terhad memang kita perlukan. Volunteer daripada tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Bagi saya jangan anggap sebagai membebankan kerana kita nak pahala itulah caranya.
bagi saya. Saya membantu ibadat, kita membantu, itu mendapat pahala yang lebih lagi. Okey. Bakal haji nak mengamalkan nilai suci murni, saling tolong menolong. Ini pun satu juga. Kadang kita lain negeri, lain tempat, kita tak bersama. Naik bas kita buat hal kita. Ada juga saya tengok ya. Naik bas dia nak duduk tempat pertama, duduk depan. Lepas tu dia buat diam dia. Tak tolong orang lain tu apa terjatuh sikit kan tangga tu, terlepas tangga tu, beg dia bertabur, buat diam aja. Pun ada. Ni semuanya tolonglah. Sebagai jemaah haji wilayah, bantulah bagi saya. Kita tunjukkan kita punya spirit tolong menolong. Tolong menolong ni tak ada apa pun, dia punya pahala ni banyak sebenarnya. Tak ada rugi je. Rugi penat kita je mengangkat barang sebagainya kan, bantu. Tapi pahalanya banyak, ya. Jadi satu lagi tentang kebersihan. Ya, kita pun amalkan dan masuk tahun ketiga tak saya, kebersihan di Arafah dan juga di Mina. Kekalkan, jangan buang sampah, mata-mata kita kena bersih. Masa balik dah sekarang ni alhamdulillah jemaah haji kita dah bersihkan kemah. Kalau dulu buka je kemah, tabur je, bukan sampah sebenarnya, makanan yang tak habis. Buah-buahan, limau, apple, makanan yang tak makan lagi, packing, semua ada dalam kemah. Tak dibuang. Mula-mula tak cukup, lepas tu dah bagi berlebih-lebih pula. Jadi tolonglah jaga di segi kebersihan. Sampah sarap tu kita dah kekalkan, kebersihan tahun sudah, kekalkan pada tahun ini juga ya. Ini kendiri kita, inilah dia, seantaranya jati diri, prihatin, baik hati dan ikhlas. Ini kita kena tanamkan balik lah, kita kena buat balik. Moral-moral, dinilai moral diri kita. Ini semua ke arah kemakmuran sebenarnya. Ikutkan. Ya. Yang penting kita jangan pentingkan diri kita, itu je lah. Ya. Kalau kita pentingkan diri kita, ini semua memang tak ada. Okey, saya ingat. Ini surat jadual penerbangan. Kita akan bagi, kalau ada tiah jari nanti, kita masuk dalam tiah jari, kita akan tahu. Surat penerbangan kita akan beri pada tuan-tuan, kita dapat mungkin dalam bulan Ramadan, kita akan bagi. Yang penting sekarang ni, tuan-tuan yang dah terima tawaran akan datang nanti, yang dah terima dan akan terima tawaran. Surat tawaran tu, dia tu, tulis tu, waktu lapu diri. Kalau waktu lapu di pukul 6 pagi, tuan-tuan kena datang 6 jam sebelum tu. Tak perlu tanya bila apa di pukul 6 pagi saya perlu ada bila. Tak perlu tanya, 6 jam sebelum. Mengapa 6 jam? Kerana 6 jam tu tuan-tuan sampai, orang dah ramai, tuan-tuan nak kena ambil sika perumahan, lencana, beg sandang, gelang pengenalan diri dan sebagainya. Banyak lagi perkara yang tu. Jadi 6 jam tu memang mencukupi. Ya. Dulu kita buat 4 jam, bila 4 jam ni tuan-tuan dah masuk, bas dah siap sedia. Jadi masa tu pendek, kerana bila tuan-tuan pergi di KIA, tuan-tuan ada lagi satu lagi sesi, iaitu ambil 10 jari, ambil gambar pasport untuk untuk apa, immigration Saudi. Ya. Yeah. Dan untuk maklumat tuan-tuan, ini barang-barang yang tak perlu dibawa. Selalunya ini dah ada kurang, hanya tinggal, selesainya tinggal lagi ini saja. Masih lagi dalam, dan juga yang cecair ini, yang kurang, yang lebih pada 100 ml. Masih lagi tuan-tuan bawa, macam boros ubat gigi, masih bawa lagi yang besar. Dan tahu tak boleh bawa dalam hand carry. Dan saya ingatkan ya, selain pada ini, satu lagi, power bank. Nah, ini tak tahun, penat saya cakap. Power bank yang 100 mAh kan, strip 1000 mAh, itu yang boleh. 2000 memang tak boleh. Kalau bawa pun ada yang terlepas, itu rezeki, tapi peraturannya 1000 mAh. Ya, ini perlu ya, untuk power bank bawa dalam hand luggage. Okey, yang bawa lampu picit, tolong keluarkan bateri dia. Sana pun ada jual bateri. Jangan bateri tu ada sekali dalam beg besar, memang tak boleh. Eh? Bateri, apa-apa bateri, mesti buat hand luggage. Dan ini satu. Ini tarikh ni tuan-tuan kalau nak,
Ini saya belum tukarkan lagi. Saya ni tahun sebelum ICH 31,600 kan. Okey, yang penting sekarang ni tuan-tuan ambil ni. Penerbangan pertama bila? Kedua bila? Akhir bila? Wukuf. Ini adalah tarikh-tarikh yang paling penting untuk tuan-tuan ready, ya. Tuan-tuan buat siap sedia untuk pergi. Macam mana pun tarikh wukuf kalau tak ubah adalah pada hari Khamis. Jadi orang Malaysia insya-Allah kalau betul ikut nampak anak bulan sebagainya nanti ikut rukyah, kita akan raya pada hari Jumaat di Malaysia lah. Di Malaysia meriah lah, kalau sana memang tak nampak, tak ada apa-apa pun. Mungkin tuan-tuan tak semayang raya, tuan-tuan sibuk dengan untuk buat lontaran, ya. Penerbangan kita dalam surat tawaran pilih nak pergi Mekah atau Madinah saja. Ya, merayu bila dapat tarikh penerbangan kita merayu. Merayu sekarang tak boleh pasal belum dibuat lagi. Jadi takut lupa. Dia bahamai. Okey, yang ini penerbangan balik last kali kita adalah 3 September tahun 2020. Untuk makluman, semua penerbangan walaupun di mana sekalipun mereka check in, mereka akan sampai ke KLIA. Masa penerbangan flight dengan 380 adalah di KLIA. Kapal terbang di KLIA saja yang boleh. Tempat lain-lain tak boleh di landing. Jadi 380 semua di sini. Di tuan-tuan yang berada di Kota Baru ke di Bayan Lepas, ya, ataupun di Kota Kinabalu, Kuching, Sinai, semuanya akan berjumpa dengan tuan-tuan yang check in di Kompleks Haji, berjumpa di KLIA. Ni free pelepasan ambil 10 jari semua ni. Ini yang dia akan buat tu yang kata 6 jam kita perlukan, 2 jam atau 3 jam kita perlukan yang sini saja di KLIA nanti untuk free clearance di KLIA. Tuan-tuan kira bertuah lah, kerana saya dapat memberikan beberapa perkara tips yang kepada tuan-tuan yang tuan-tuan tak ada ilmu tentang pengurusan haji, tuan-tuan dah tahu, ya. At least dapat memberitahu kepada rakan-rakan apa bezanya visa, apa bezanya pakej dan sebagainya, ya. Mengapa perlukan kita pergi dengan pakej yang ada 25 syarikat, mengapa kita perlu pergi dengan tabung haji sahaja. Kerana kita nakkan tuan-tuan di segi kebajikan, di segi keselamatan terjamin, itu je. Pengiring ni kita cah pada pada pengiring dia, kita ikut sini saja tuan. Dia pergi kali pertama, kali kedua, itu je. Kalau kali pertama sama, kecuali kalau dia nak bayar penuh kita alu-alukan. Itu je. Kalau dia nak bayar penuh kita alukan. Saya ada pilihan. Mereka yang pertama kali dia beri pilihan untuk membayar penuh. Buat masa ni tak ada orang lagi nak bayar penuh. Kalau saya suka bayar penuh kerana dari segi long term tabung haji, kita maknanya kita boleh dah bagi kepulangan lebih sikit kepada mereka yang tak pergi. Maknanya dari segi dividen tu lebih sikit. Mudah. Tidak, untung tu kurang sikit lah pasal kita pergi kepada haji. Itu je, tak ada beza. Tapi sama je, bagi pada haji pun mereka yang tak pergi pun dapat pahala juga. Dapat juga berkat dia. Yang ini ramai yang pilih, yang itu rayuan yang baru ni, surat rayuan ni ramai yang pilih 22,900 bagi yang rayuan. Saya tu saya khawatirkan mereka tak faham tu je, kan. Dia anggap yang buat 22,900 tu dipertimbangkan dahulu. Sedangkan kita buat, kita ada kriteria dia. Kalau kita bukan tolak, maksudnya tunda. Ayat tolak tak boleh, ayat tolak mana kita tak pergi dah. Kita tunda haji. Katakan kita tunda tahun ni kerana ada masalah. Jadi tahun depan mungkin kita nak pergi. Kita buat rayuan. Dan kita akan pertimbangkan. Kerana hak puan ada. Hanya kita nak luluskan tu berdasar kepada kekosongan. Ada kosong, kita masukkan dulu. Tapi pariti kepada puan. Pariti ada. Dia ada peluang. Tapi pariti rayuan untuk dipertimbangkan keutamaan pada puan. Itu saja. Berbanding bersama dengan yang mahram sebagainya. Saya mohon ampun dan maaf kalau ada apa silap saya. Dan saya sudahi dengan wilayah Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.